Hasil Malaysia Open 2022 hari kedua babak 32 besar Rabu 29 Juni 2022. Hasil tunggal putra dan putri, hasil ganda putra dan putri, hasil ganda campuran. Hasil Malaysia Open sektor tunggal putra, Rasmus Gamke dari Denmark melawan Cesar Hiren Dustavito dari Indonesia. Set pertama 15-21, set kedua 11-9. Rasmus Gamke retired dan Cesar Hiren Dustavito lolos ke babak 16 besar. Sektor tunggal putri, Pitaya Poncaiwan dari Thailand melawan Fitriani dari Indonesia. Set pertama 21-18, set kedua 21-15. Fitriani kalah 0-2 dan gagal lolos ke babak 16 besar. Sektor ganda putra, Ren Xiangyu dan Tan Qiang dari China melawan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia. Set pertama 21-17, set kedua 15-21, set ketiga 14-21. Ahsan dan Hendra menang 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Ganda putra selanjutnya, Jonas Ralfi Jansen dan Jan-Colin Volker dari Jerman melawan Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia. Set pertama 19-21, set kedua 6-21. Fikri dan Bagas menang 2-0 dan lolos babak 16 besar. Sektor ganda putri, Vivian Ho dan Lim Cheo Sien dari Malaysia melawan Peggy Valencia Dwijayantigani dan Ripka Sugiarto dari Indonesia. Set pertama 18-21, set kedua 17-21. Peggy dan Ripka menang 2-0 dan lolos ke babak 16 besar. Sektor ganda campuran, Hafiz Faisal dan Serena Kani dari Indonesia melawan Heyong Kaiteri dan Tan Wei Hanjesita dari Singapura. Set pertama 14-21, set kedua 18-21. Hafiz Faisal dan Serena Kani kalah 0-2 dan gagal lolos ke babak 16 besar. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until